Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita tentang kawaid fikiyah, kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan kehalalan dan keharaman makanan. Tema ini diangkat karena wabil khusus di zaman sekarang ini semakin banyak media-media, kemudian juga semakin banyak acara makan-makan. Maka ada istilah makan di depan kamera namanya mukbang katanya. Dan itu kadang semua dimakan. Ada orang Islam yang makan ular, makan tikus dan semisalnya. Karena mungkin sudah bosan ayam, sudah bosan bebek, makan macam-macam akhirnya. Cuman ya jahil tanpa ilmu, maka kita kaji di pembahasan pagi hari ini insyaallah. Dan PDF sungkarin sudah di sebar ya. Jadi sambil melihat ada sekitar belasan kaidah di situ yang berkaitan dengan masalah kehalalan dan keharaman masalah makanan. Kemudian para jemaah sekalian, kaidah ya, kalau dalam istilah bahasa itu artinya dasar. Kaidah itu artinya mayubna alaihi atau alaiha ghairuhu atau mayubna alaiha ghairuha. Ini sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Bahasa kitanya dasar kaidah. Adapun kalau kaidah fikih artinya hukmun aglabi, hukum global. Kaidah fikih itu artinya hukum global. Yuta'arrafu minhu hukmul juz'iyah, yang dengannya oh masya Allah enak tadi saya kayak bundeng yang jauh. Jadi hukmun aglabi yuta'arrafu minhu hukmul juz'iyah mubasyaratan, itu namanya kaidah fikih. Artinya hukum global yang dengannya bisa diketahui hukum rinci secara langsung, enggak perlu lihat dalil. Itu kaidah. Kenapa enggak perlu lihat dalil? Karena kaidah dibangun dari dalil. Semacam rumus ya, ya. Ada istilah kaidah fikih, ada istilah dawabit fikih. Dawabit fikih. Bedanya kalau kaidah sifatnya umum, kalau dawabit sifatnya bahasanya khusus. Seperti kita sekarang, sebenarnya ini termasuk dawabit sebenarnya. Tapi ulama juga banyak menyebut ini kaidah. Enggak masalah. Jadi kalau kaidah sifatnya umum berbagai permasalahan, tapi kalau dawabit itu khusus permasalahannya, namun tetap kaidah-kaidahnya. Contoh, kalau khusus masalah riba saja di bab muamalah, itu namanya dawabit. Dawabitur riba misalnya. Nah sekarang kita, masalah halal haram makanan, ya bisa diistilahkan dawabit. Tapi lebih, masyhur juga dikenal istilah kaidah, tidak masalah. Jadi kalau kita mengenal kaedahnya dalam sebuah ilmu, maka ini akan memperingkas, menghemat waktu kita dalam belajar. Ya. Apalagi dalam masalah fikih ini para jemaah. Di dalam madhab Hanafi saja, itu masalah fikihnya itu sampai 500 ribu masalah fikih. Ya, kalau kita dikaji satu persatu, habis usia mungkin belum sampai kemana-mana. Tapi kalau kita ngaji kaedahnya, rumusannya dari satu kaedah kita banyak tahu berbagai macam masalah. Jadi meringkas waktu. Kemudian juga orang yang tahu kaedah itu ya dianggap semacam tahu dalil, karena kaedah diambil dari dalil cuma. Bahkan ada kaedah itu lafad dari nas dalil itu sendiri. Contoh, al-a'malu binniyat. Kaedah la dharar wa la dhirar. Ini kaedah. Itu kan hadis langsung lafadznya, hadis demikian Nabi bersabda la dharar wala dhirar,
innamal a'malu binniyat. Itu lafaz hadis dijadikan kaidah oleh para ulama. Ada lagi kaidah itu diambil dari makna hadis, makna ayat. Jadi bukan lafaz hadis lafaz ayat, bukan, tapi maknanya. Namun itu sebuah hukum. Contoh misalnya al umuru bi maqasidiha. Segala sesuatu perkara tergantung tujuannya. Itu sebenarnya lafadznya lafadz bikinan ulama, tapi diambil dari dalil, dari yang tadi innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung niat, ya. Jadi kaidah itu ada yang langsung lafadz ayat atau lafadz hadis dijadikan sebagai kaidah, ada yang maknanya saja. Baik. Nah, di kita insyaallah akan kita kaji beberapa kaidah berkaitan tentang kehalalan dan keharaman makanan. Para jamaah sekalian, di dalam Islam, dan ini sebagai bentuk keindahan agama Islam, bahwa Allah menekankan untuk setiap kaum muslimin, kaum mukminin, bahkan para nabi, para rasul, ditekankan oleh Allah, diperintahkan untuk memakan makanan yang halal. Karena pengaruhnya luar biasa, jemaah. Ada orang yang makanannya haram, dengan sebab itu doa enggak diterima oleh Allah. Dan haram bisa dua, bisa haram zatnya, bisa haram sebabnya. Seperti korupsi itu, kalau zatnya halal, karena korupsi dibelikan nasi kebuli misalnya, hasil korupsi, hasil nyolong, dibelikan nasi ayam, nasi bebek, ya halal nasinya. Tapi menjadi haram makanan yang dikonsumsi karena sebab caranya. Ada pada zatnya, contoh babi, dan yang akan kita bahas nanti insyaallah. Ya. Babi dan yang semisal, ya, yang nasnya jelas, zatnya yang diharamkan. Di dalam Al-Quran, para jemaah, ada dua ayat yang menarik di sini. Yang pertama Al-Baqarah 172, yang kedua Al-Mu'minun ayat 51. Di surah Al-Mu'minun ayat 51 misalnya, Allah memerintahkan kepada para nabi. Apa kata Allah? Ya ayuhar rusul, wahai para rasul, kata Allah, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Makanlah yang thayyib-thayyib, yang halal-halal, dan beramal salihlah. Subhanallah, ya jemaah. Perintah makanan yang halal digandengkan. Wawnya di sini waw al-jama', waw yang fungsinya menggandengkan. Memakan makanan halal digandengkan dengan amal saleh. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau, kenapa digandengkan antara amal saleh dengan makanan yang halal? Kata Imam Ibnu Katsir, ini sebagai tanda, sebagai dalil bahwa makanan yang halal aunun, makanan yang halal bisa menolong, membantu, mempermudah seorang hamba beramal saleh. Sebaliknya berarti, jemaah, makanan-makanan yang haram yang dikonsumsi seorang muslim itu mempersulit, mencegah, menghalangi seorang muslim beramal saleh. Maka kalau ada orang yang ibadahnya malas, jemaah, kurang semangat ibadah, maka juga perlu dikoreksi makanan-makanan kita itu. Bisa zatnya yang haram atau caranya yang haram, wal iyadu billah. Ya. Itu surah Al-Mu'minun yang Allah perintahkan para rasul, enggak nanggung-nanggung para rasul, jemaah. Ya. Kalau orang-orang yang beriman juga demikian. Itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Yang diseru orang beriman ini. Kalau ada ayat para jemaah, "Ya ayyuhalladzina amanu," ada dua faedah di situ. Yang pertama, ayat ini adalah madaniyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, itu enggak ada yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Bukan di Mekah, ya, sebelum Nabi hijrah. Adapun kalau ya ayyuhannas, nah itu rata-rata, itu rata-ratanya makiyah. Apa makiyah itu, jemaah? Wahyu, surat Al-Qur'an yang diturunkan qabla al-hijrah, sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun turunnya mungkin di Madinah, enggak masalah. Ya, seperti contoh misalnya ada surah Madaniyah yang turunnya malah di Mekah ketika Nabi Haji Wada', itu contohnya surah Ali Imran, ya, ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum
dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinan. Itu turunnya ketika Nabi haji wada' di Mekah, di Arafah. Ya. Padahal surah itu Madaniyah, turun setelah hijrah. Makanya kalau disebut Madaniyah, yakni wahyu surat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi setelah hijrah. Taib. Yang kedua faedahnya para jemaah, kalau ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu berarti akan ada perintah yang Allah akan perintahkan berupa kebaikan, atau ada keburukan yang Allah akan larang. Maka antum perhatikan seluruh ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ima perintah kebaikan atau larangan keburukan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, idza sami'tum Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'a sam'ak. Apabila kalian mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telingamu baik-baik. Pasang telingamu baik-baik. Kenapa? Fa innahu khairun yu'maru fih. Karena bisa jadi kebaikan yang Allah perintahkan, atau ausyarun yunha anhu, atau keburukan yang Allah akan larang. Seperti di sekarang ini, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ini, ya ayyuhalladzina amanu. Ini perintah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Makanlah dari yang halal-halal apa yang telah kami rizikan kepada kalian. Ya. Nah, dua surat ini para jemaah, itu disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis ketika Nabi mengatakan bahwa ada orang yang berdoa mengangkat tangan menyebut ya Rabb ya Rabb, pokoknya sebab-sebab mustajab doa terkumpul di situ, namun tidak diijabah oleh Allah. Sebabnya karena memakan makanan yang haram. Nah, Nabi menyebut dua ayat ini. Kata Nabi, ayuhan nas, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Wahai manusia, sungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka kalau bersedekah, zakat dan semisal dari hasil yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan harta halal namun tercampur yang haram, maka disedekahkan masih diterima. Ya. Banyak, karena di antara kita banyak yang jatuh itu berjamaah kepada keharaman, baik pedagang, baik. Maka disyariatkan untuk memperbanyak sedekah. Hatta kaum gaji tidak selamat dari maksudnya harta-harta yang haram. Berangkat kerja misalnya menyelisihi waktu kesepakatan dari tempat kerja, itu sudah masuk gajinya. Masuk hal-hal yang haram. Peraturan masuk kerja jam 7, dia masuk jam 7:30 misalnya. Apalagi kalau berdusta lagi, absennya malah pagi-pagi ngabsen dulu, pulang ke rumah nanti masuk kerja jam 9. Nah, ini termasuk malah dusta lagi jemaah. Jadi perbanyak sedekah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innallaha amara al-mu'minin." Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman seperti tadi dalam surah Al-Baqarah, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah juga perintahkan para rasul. Faqala, Allah berfirman tadi dua ayat dibacakan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi cerita, kata Nabi, summa dzakara rajul yutilu safar, lalu ada orang yang dalam safarnya, safar yang panjang, safar itu menjadi sebab diijabahnya doa. Coba musafir menjadi sebab diijabahnya doa, safar apapun, ya, safar ibadah, haji, umrah, atau safar bisnis, safar ada keperluan keluarga, semua safar, ya, mustajab doanya. As-safar kit'atun minal adab, safar itu bagian dari adab. Maka di antara sebab safar bagian dari adab, orang yang mendapat penderitaan mustajab doanya. Lalu kata Nabi, as'asa aghbar, rambutnya kusut, bajunya lusuh karena safar. Ada safar zaman dulu memang demikian berjamaah. Ya, zaman sekarang pun tidak jauh beda, hanya zaman dulu parah. Kalau safar zaman dulu sudah rambut kusut, baju semuanya, ya, bajunya yakni lusuh. Itu juga menjadi sebab faktor mustajabnya doa berjamaah. Orang menderita gitu. Lalu yamudu yadaihi ila sama, ini juga menjadi sebab mustajabnya doa. Mengangkat tangan seperti ini ke langit karena Allahnya di atas sana, ya. Maka aneh yang mengingkari Allah di atas itu tanpa sadar
kita terserah Allah sambil ke sini tangannya. Enggak, yang mengatakan Allah di mana-mana itu kalau ngomong begini, terserah Allah kita ini. Harusnya kan terserah Allah kita ini karena Allahnya di mana-mana. Tapi kalau ngomong terserah Allah, ini fitrah jemaah. Jadi dalil Allah di atas itu dalil fitrah naluri manusia. Dalil akal juga demikian. Dalil wahyu apalagi Quran, sunnah, ya. Nah, ketika mengangkat tangan itu menjadi sebab mustajabnya doa. Allah merasa malu kalau hamba mengangkat tangan lalu dibiarkan dalam keadaan kosong, hampa, tanpa diijabah doanya. Ini mustajab, jemaah. Maka adabnya doa begini. Mengangkat tangan itu boleh begini, jemaah, ya. Ke langit begini telapaknya. Tapi sepundak. Boleh begini, boleh punggungnya ke bawah, boleh punggungnya ke arah kiblat. Jadi boleh begini punggungnya ke arah kiblat dan telapaknya ke muka kita, ke arah kita. Jadi boleh begini, boleh begini. Yang enggak ada dasar itu begini. Amin. Amin. Lah ya coba. Jadi angkat tangan kalau istighosah, ini kalau kita sedang dalam keadaan kondisi sangat sulit. Istighosah itu minta bantuan kepada Allah ketika saat-saat benar-benar sulit, kejepit, sudah tertutup semua jalan. Itu namanya istighosah. Talabul ghaus inda syiddah. Yani memohon kepada Allah dalam posisi yang khusus, terjepit betul-betul dalam kesulitan besar. Itu istighosah namanya. Kita kan yang terbayang istighosah itu adalah kumpul para kiai di lapangan pakai baju putih-putih di atas panggung, itu istighosah. Pulang bawa besek. Biasa begitu istilah kita itu. Lah jemaah, kita sendiri doa istighosah. Kita Nabi sendiri ketika perang Badar istighosah sendiri kepada Allah. Para sahabat sekitar 300 orang ngumpul di situ. Nabi tidak kumpulkan para sahabat. Beliau istighosah sendiri. Nah, caranya angkat tangannya seperti ini. Kalau doa biasa begini, kalau istighosah begini. Baik ketika minta hujan istisqa, baik ketika minta hujan solat Jumat, khatib, baik ketika kita masing-masing istighosah demikian. Allahumma aghithna. Adapun kalau doa biasa, khatib itu cukup angkat jari seperti ini. Allahumma inni as'al, Allahumma gfir. Seperti ini. Taib. Jadi angkat tangan menjadi sebab mustajabnya doa. Lalu dia mengatakan lagi, ada sebab mustajab lagi yang keempat. Lalu dia mengatakan, Ya Rab. Ini kita doa dengan memanggil nama dan sifat Allah. Ini menjadi sebab mustajabnya doa. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Razzaq, Ya Rab. Rab itu nama Allah. Ya Rab, di antara nama Allah adalah Ar-Rab. Tapi enggak ada di Quran, adanya di hadis. Kalau di Quran enggak ada disebut Ar-Rabbu, enggak ada. Yang ada Rabbul Alamin di Quran. Adapun di dalam hadis ada nama Allah adalah Ar-Rab. Maka boleh kalau kita namakan anak Abdul Rab, boleh. Abdul Rab. Walaupun nanti kesannya aneh, apa Abdul Rab? Abdul Rabbi gitu kan, Abdul Rabb, sama hanya Abdullah, Abdul Hakim, Abdul Aziz. Nah, empat sebab mustajab doa ternyata Allah tetap tolak. Kata Nabi, wa mat'amhu haram, namun sayang dia, makanan yang dia makan haram, wa mashrabu haram, minum yang dia minum haram, wa malbasuhu, baju yang dia pakai hasil dari yang haram, wa gudhiya bil haram, dagingnya tumbuh dari yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin ini perkataan seperti ini, fa anna yustajab, ini kalimat al-istibad namanya, kalimat menunjukkan jauhnya, kemustahilannya, tidak mungkinnya diijabah. Karena sebab apa tadi? Makanan, minuman, pakaian, dagingnya tumbuh dari yang haram, waliyadzubillah. Maka nanti akan kita kaji di kaidah bahwa sebab makanan haram banyak efek buruknya, akan disebutkan nanti. Termasuk diantaranya adalah tidak diijabahnya doa. Maka Nabi pernah bersabda kepada Sa'ad bin Waqas, seorang sahabat yang dikenal doa-doanya mustajab karena berkat doa Nabi. Dan Nabi katakan kepada Sa'ad bin Waqas, kata Nabi, ya Sa'ad, atib mat'amak tujab da'watak. Wahai Sa'ad, makanlah kamu yang halal-halal, pasti doamu akan senantiasa mustajab di sisi Allah. Sejak saat itu, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas?
Sejak saat itu saya tidak pernah memasukkan makanan satu suap pun ke mulut saya kecuali saya tahu dari mana datangnya makanan tersebut. Ini betul-betul menjaga. Dan ternyata demikian. Di antara sahabat yang dikenal doanya mustajab adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dia tidak pernah buka ruqyah center. Kalau kita ini sudah mustajab doa, buka ruqyah center jemaah. Ayo datang kami ruqyah. Makanya istilah tukang ruqyah dengan memposisikan tukang ruqyah khusus ini tidak dikenal di zaman para salaf. Artinya jemaah, setiap kita harus bisa meruqyah. Jangan ada istilah ruqyah kayak dibisniskan seperti itu ya. Jadi boleh kita memberi upah bekam. Jadi kalau bisa antum jangan berprofesi tukang bekam. Tapi kalau antum bisa bekam orang, bekam keluarga, bermanfaat, tidak masalah. Tapi tidak memposisikan gitu, buka bekam, klinik ruqyah. Ya. Tidak masalah kalau membekam, bahkan bermanfaat bagi orang lain itu hal yang baik. Tapi Nabi mengatakan upah bekam itu khabis. Nabi sebutkan ujratu al-hujjam khabis. Upah tukang bekam itu kotor. Termasuk hulwanul kahin. Ongkos perdukunan, mahar perdukunan itu juga khabis. Nabi sejajarkan. Tapi bukan berarti haram berjemaah. Upah bekam itu? Enggak. Apa dalil tidak haramnya? Karena Nabi SAW memberi upah tukang bekam. Nabi dibekam dan Nabi memberi upah. Demikian pula kita. Dan Masya Allah para jemaah, Imam Ahmad itu beliau sampai mengatakan, saya setiap hadis-hadis Nabi minimal kalau kita mampu sekali seumur hidup kita praktekan. Hatta termasuk ongkos upah bayar bekam Nabi Muhammad SAW dipraktekan oleh Imam Ahmad. Nabi membayar tukang bekam itu para jemaah 1 dinar. Nabi bayar tukang bekam 1 dinar loh jemaah. 1 dinar itu 4 gram seperempat emas. 2 juta berapa jemaah? 4 juta. Nabi bayar bekam 4 juta oleh Imam Ahmad dipraktekan. Karena dia komitmen minimal 1 kali saja minimal hadis Nabi diamalkan, dan Imam Ahmad membayar tukang bekam dengan 1 dinar. Siapa di antara kita yang sekarang berani bayar tukang bekam sekian berjumlah? Bahkan kita banyak kalau bayar bekam apa? Afwan akhi, syukron akhi bayarnya. Makanya dicari yang bisa bekam, yang ikhwan-ikhwan dicari. Nanti bayarnya syukron akhi. Ya akhi, saudara kita yang membekam itu ya akhi, beli jarum, beli apa lagi, kapas, beli alat. Maunya gratis syukron akhi. Kasih. Justru kita tuh cari ikhwan itu, saudara kita itu, ya, justru supaya kita ngasih ongkos lebih nantinya. Ada yang jual apa? Ikhwan jual pentol, beli pentol, kasih lebih. Ikhwan jualan apa? Herbal, kasih lebih. Bukan malah pengen gerak kesempatan ikhwan ini. Kasihan, ya. Taib, jadi tetap semangat yang biasa membekam, ya. Kalau dia kasih upah, enggak apa-apa, terima. Karena demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mari kalau ada yang berani praktekkan bayar bekam 1 dinar. 1 dinar itu harga kambing di zaman beliau 1 dinar jemaah. Harga kambing di zaman beliau 1 dinar itu. Dan ternyata uang kalau mata uang dengan emas perak seperti itu stabil sepanjang masa stabil. Sekarang di Saudi Arabia harga kambingnya sama dengan di zaman Nabi dulu. Ya. Kurang lebih segitu harga kambing di Saudi sekarang. 500 real sekarang, ya, padahal ada yang lebih, maka itu setara dengan kurang lebih segitu. Di zaman Nabi 1 dinar, dan itu ongkos bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita langsung masuk para jemaah ke pembahasan kaidah-kaidah dalam masalah halal haramnya makanan. Yang pertama, al-qaidatul ula. Lil akli minat thayyibati atharun 'alan nufus. Makanan yang halal akan berpengaruh kepada jiwa, wal abdan, kepada badan. Yani makanan yang halal pengaruh kepada jiwa, akhlak maksudnya, juga kepada kesehatan badan. Sebaliknya, walil akli minal khaba'isi al muharramat, demikian pula makanan yang haram, yang buruk, yang jelek,
maka ada atharun dharatun, ada asar pengaruh yang membahayakan bil abdan wal uqul wal akhlak, kepada badan, kepada akal. Makanya minuman keras diharamkan karena membahayakan kepada akal, disebut juga khamr, menutup akal, wal akhlak, dan juga kepada akhlak. Maka bagaimana betapa buruknya perbuatan amaliah orang-orang Yahudi, begitu bengalnya Yahudi, karena Yahudi dikenal suka makanan yang haram. Dilaknat orang-orang Yahudi oleh Allah, di antara sebab laknat Allah kepada kaum Yahudi adalah akaluna lisuhti. Mereka suka memakan makanan yang haram. Antum lihat dalilnya di surah Al-Maidah ayat 41-42. Yahudi dilaknat Allah, dijadikan makhluk yang hina di muka bumi sebabnya tukang makan makanan haram. Yahudi itu juga suka ngakalin syariat supaya bisa makanan haram menjadi halal. Contoh para jemaah, oleh Allah Yahudi itu dihukum tidak boleh memakan bangkai, tidak boleh memakan syuhum, lemak-lemak dilarang. Kalau kita alhamdulillah lemak dihalalkan, namun Yahudi oleh Allah dihukum, diharamkan binatang yang berkuku, enggak boleh. Kita alhamdulillah banyak kita yang halal-halal, namun kaum muslimin ya, mobil khusus kaum muslimin, semua banyak yang halal, masa mencari-cari gitu aja. Contoh kodok, katak loh sih, dimakan aja mah. Itu bebek, berbagai macam bebek, ayam berbagai macam ayam, unggas wis sembarang, kodok atau katak mesti dimakan. Kelelawar, na'udzubillah, nanti akan kita bahas kelelawar ya. Kalau kuda ya halal, kalau kuda aja mah monggo sing doyan naik kuda, alhamdulillah. Nah, Yahudi bagaimana ngakalinya? Dia tidak makan syuhum atau lemak daging, dia tidak, tapi didol. Nanti uangnya dia makan. Kata dia, saya kan tidak makan ya Allah, saya tidak makan lemak, iya, tapi kan hasil jual lemak dibelikan nasi kebuli. Potwai. Karena Allah idha harama syai'an harama samanahu. Allah kalau haramkan lemak, maka Allah haramkan juga hasil penjualan lemaknya. Ya, hasil Allah haramkan khamar. Saya tidak minum ya Allah, tapi saya jual hasil penjualan khamar. Sama jemaah, sama. Allah kalau haramkan sesuatu, haramkan pula harganya atau hasil jualnya. Ya, maka jemaah sekalian, dampak buruk makanan haram yang pertama, makanan haram mempengaruhi doa. Tadi sudah disebutkan oleh Nabi, doa Anda dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak para salaf mengatakan, Sahal bin Abdillah mengatakan, man akalal halal 40 sabahan, siapa yang makan makanan halal 40 hari, ujibat da'watuhu, doa-doanya pasti diijabah. 40 hari tidak putus, maka mustajab senantiasa doa-doanya. Maka jemaah hati-hati, hati-hati agar doa-doa kita ini tajam, doa-doa kita ini tembus langit langsung, itu mustajab yani doa-doa kita. Yusuf bin Asbad, salah seorang ulama salaf mengatakan, balaghana anna du'a al-'abdi yuhbas 'anis samawati bisu'il mat'am. Telah sampai berita kepada kami bahwasanya doa hamba itu ditahan ke pintu langit dengan sebab su'il mat'am, buruknya makanan yang dia makan. Jadi makanan bukan makanan yang halal. Taib. Yang kedua para jemaah, makanan yang halal sebaliknya itu mewariskan amalan saleh. Dalilnya tadi dalam surah Al-Mu'minun ya, ketika Allah gandengkan perintah kepada Rasul untuk makanan halal dengan beramal saleh, kata Imam Ibnu Katsir, ya'muru ta'ala ibadahul mursalin. Perhatikan di sini, Allah memerintahkan hambanya pengalangan para rasul bil akli minal halal, untuk memakan makanan yang halal, wal qiyam bi salihi minal a'mal, dan menunaikan amalan-amalan saleh. Kata beliau, fadala hadha ala annal halal aunun alal amali saleh. Ini menjadi dalil kalau makanan halal menolong, membantu, memudahkan hamba beramal saleh. Para nabi, kenapa para nabi mudah beramal saleh? Kenapa para nabi demikian hebat dalam beribadah kepada Allah? Kenapa para nabi demikian baik keimanan, ketakwaan mereka? Di antara satu sebabnya,
telah diperintah Allah untuk memakan yang halal, diperintah untuk atau dilarang oleh Allah untuk makan makanan yang haram. Nah, demikian kita para jemaah. Nah, kemudian di antara pengaruh makanan yang lebih mengerikan, bagaimanapun para jemaah, daging yang tumbuh dari yang haram akan menjadi santapan api neraka jahanam kelak di akhirat. Jadi bukan tanpa hisab, bukan sekedar di dunia kita mendapatkan dicabutnya berkah, bukan hanya itu gitu jemaah. Kalau cuman itu sih lumayan ya, tapi di akhirat masih diazab dengan api neraka. Makanya yang menarik di sini ada sebuah riwayat dari Abu Bakar Siddiq para jemaah. Dan hadis ini juga dari Abu Bakar. Itu Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, man nabata lahmuhu minasuh fannaru awla bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka pantas menjadi tempat kembalinya. Nah, hadis ini disampaikan Abu Bakar ketika Abu Bakar memiliki seorang budak. Budak ini tentu bekerja jemaah. Jadi zaman dulu enak kalau punya budak ya. Jadi kita cukup di rumah, biar budak yang kerja. Dan kita tidak perlu gaji budak, karena budak itu milik kita. Jadi budak itu di satu sisi dia seperti binatang, budak itu, karena dia tidak memiliki sesuatu pun para jemaah. Jadi budak itu tidak memiliki harta. Jadi harta budak, harta siapa? Harta tuannya. Jadi budak itu tidak punya apa-apa. Jadi kalau budak bekerja itu hanya diberi makan saja, kita tidak ada istilah gaji. Maka sekarang para TKI-TKI yang di Saudi Arabia, itu sebagian orang awam katanya itu juga budak. Lah ya jemaah, itu gaji itu. Bekerja profesional itu. Kalau budak itu tidak ada. Di satu sisi dia seperti binatang yang tidak punya apa-apa, di sisi lain dia manusia. Karena punya hak juga, kita diperintah berbuat baik. Nah, Abu Bakar, budaknya setoran. Lalu suatu malam, Abu Bakar biasanya tanya, ini kerja apa kamu? Karena jangan sampai kerjanya haram. Malam itu saking laparnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, enggak sempat nanya, budaknya ngasih susu cuma. Ngasih satu cangkir susu. Abu Bakar saking laparnya langsung diteguknya. Lalu budaknya kaget loh. Wahai tuanku, engkau biasanya bertanya kepadaku kalau aku memberikan sesuatu harta, sesuatu makanan. Kok malam ini kok enggak? Kata Abu Bakar, saking aku apa? Hamalani ala dzalikal ju', aku saking laparnya, kata Abu Bakar. Lalu min aina ji'ta bihadza? Lalu ini dari mana kamu dapat susu ini? Ah, barulah budaknya cerita. Saya ketemu sama orang yang dulu waktu zaman jahiliyah, saya menjampe dia namun pura-pura. Artinya dia tidak pandai menjampe, meruqyah, pura-pura. Nah, ini tadi ketemu dikasih upah yang dulu itu dikasih, yaitu ya susu tadi. Berarti ini kamu berbohong, berarti kamu ini uang ini, susu ini haram kamu. Maka Abu Bakar langsung boleh masukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya. Semuanya dikeluarkan. Lalu dikatakan, ya rahmukallah, kulu hadza min ajri hadhi luqmah. Wong cuma satu teguk, kenapa kau sampai keluarkan demikian? Apa kata Abu Bakar para jemaah sekalian? Dia mengatakan, wallahi, lau lam takhruj illa ma'an nafsi la akhrajtuha. Kata Abu Bakar, demi Allah, seandainya susu tidak bisa aku keluarkan dari perutku kecuali kalau harus dikeluarkan dengan ditebus nyawaku, aku akan keluarkan bersama dengan nyawaku sekalian. Karena aku tidak mau ada satu suap pun yang haram dalam perutku. Nabi Muhammad telah bersabda, "Kullu jasadin nabata min suhtin fanar aula bih." Karena Rasul telah bersabda, setiap jasad yang tumbuh dari yang haram maka neraka yang pantas untuk menjadi tempat tinggalnya, wal iyadu billah. Maka para jemaah, makanan haram berakibat fatal juga mendapatkan azab. Bukan hanya dicabut berkah di dunia, tidak. Pengaruh juga kepada akhlak. Akhlak yang buruk, ya. Termasuk contoh Yahudi tadi. Allah tegas dalam Quran. Allah melaknat Yahudi menjadikan makhluk yang hina sebabnya akaluna lisuht. Mereka suka, jadi akaluna itu akaluna dengan sigah mubalaghah. Akalun bukan akilun. Kalau akilun yang makan, kalau akalun yang doyan, doyan makan yang haram-haram. Jadi tiap hari makanan haram. Itu Yahudi. Baik, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, al-qaidah tsaniyah. Maka ada doa para jemaah yang bagus untuk jenengan hafalkan.
agar kita terselamatkan dari makanan haram, penghasilan yang haram, dan ini juga doa untuk supaya cepat lunas utang. Ini doa supaya cepat lunas utang. Jadi doa bagi orang yang punya banyak utang, ini juga doa agar kita dijaga dari makanan-makanan yang haram. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali. Kata Ali, seandainya engkau punya utang sebesar gunung pun, Allah akan memberikan kemudahan untuk kamu melunasinya. Apa doanya? Allahumma akfini bihalalika an haramik wa ghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa ghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal-halal dari rizkimu daripada yang haram-haram, dan cukupkan aku dari karuniamu bukan dari selain engkau, ya Allah. Cukupkan, kayakan aku. Ini doa juga minta kekayaan, kecukupan kepada Allah. Maka berjamaah, ini doa layak ya. Walaupun kita tidak punya utang, Ustaz, anak tidak punya utang, alhamdulillah, anak tidak mau baca doa ini. Lah, ini kan doa umum, cuman bagi yang punya utang menjadi spesial. Tapi juga yang umum, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika aman siwak. Ya, taib. Kaidah kedua jemaah. Al aslu fil haywanat fi haywanatin annaha mubahatul akl ila an yadulla dalilun khasun awamun ala tahrimiha. Hukum asal pada hewan-hewan, hukum asal semua binatang-binatang, hewan-hewan itu boleh dimakan kecuali yang ditunjukkan oleh dalil yang khusus saja. Berarti hukum asal binatang apapun halal. Enak kan? Berarti yang dihalalkan dengan yang diharamkan lebih banyak mana, jemaah? Lebih banyak yang halal. Yang diharamkan dikecualikan toh. Kecuali iki. Makanya di Quran enggak ada perincian yang halal, yang ada rincian yang haram saja. Kalau yang halal dirinci, Quran bisa dari Jakarta ke Banyuwangi, jemaah. Tebalnya Quran bisa dari Amerika mungkin ke Australia. Kalau harus merinci yang halal, uhilat lakumu tempe, uhilat lakumu kerupuk, uhilat lakumu terus nasi rawon, jemaah, masakan Indonesia, masakan. Dan maka Al-Quran cukup memberikan kaedah ising, bahkan di Quran, jemaah, di Quran ya, makanan yang diharamkan cuma 4 loh, jemaah. Di Quran makanan yang diharamkan cuma 4: bangkai, daging babi, darah yang mengalir, sembelihan selain Allah, walaupun kambing, walaupun ayam yang dipersembahkan untuk mbah, untuk Nyi Roro Kidul, megetawis. Jadi haramnya anjing, harimau, haramnya tikus, ndak ono di Quran. Makanya dalam mazhab Maliki, makan anjing hukumnya makruh. Ini halal ya nih, dalam mazhab Maliki. Makanya jenengan mau makan anjing, monggo pindah mazhab dulu, ojo Syafi'i. Karena harus pindah mazhab dulu ke Maliki. Ya. Dalam mazhab Hanafi, kawin boleh, enggak perlu wali. Makanya jenengan kepengen bebas tanpa wali, ya wis, pindah dulu mazhab Hanafi. Musik dangdutan, dangdut koplo, halal menurut mazhab Zahiri. Musik apapun halal dalam mazhab Zahiri. Maka kalau ingin joget-joget, pindah mazhab dulu mazhab Zahiri. Kalau kita ngikuti ketergelinciran ulama seperti ini, jamaah, kita menjadi orang zindik di muka bumi, menjadi orang yang rusak di muka bumi. Makan anjing, kawin enggak pakai wali, dangdutan, wes pas. Lengkap ya. Jadi hukum asal dalam masalah hewan, kita bahas hewan, itu semuanya halal. Dan dalilnya jemaah, 1 Al-Baqarah 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semuanya, ya, untuk kalian semuanya apa yang di muka bumi halal, kata Allah. Termasuk cuma kaidah ini bisa kita terapkan begini. Apa saja yang ada di bumi, hukum asalnya apa? Halal. Babi pun halal. Babi halal, semua halal pokoknya. Kecuali apa? Yang Allah sebut haram, yang Nabi sebut haram. Berarti babi gimana? Yang asalnya halal,
Haram karena Allah sebut haram. Berarti dikecualikan. Makanya kalau orang menghalal-halalkan sesuatu, jangan tanya dalil. Justru yang ditanya dalil dalam urusan dunia, yang mengharam-haramkan, yang ini enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, itu yang ditanya dalil. Kan hukum asal sesuatu itu halal. Hukum asal daging sesuatu pun halal, ya. Kecuali sembelihan, jemaah. Jadi bedakan, tolong bedakan. Hukum asal sembelihan adalah haram sembelihannya. Tapi hukum asal hewan, kalau belum disembelih, hukum asal hewan, hukum asalnya halal. Jadi kalau sembelihan tidak boleh sembarangan, jemaah. Harus ada syarat-syaratnya kalau sembelihan. Ya kalau yang nyembelih orang Hindu gimana? Kan sembelihan. Hukum asal haram, hukum asal. Taib, yang nyembelih orang Kristen halal kan hukum asal. Orang ahli kitab sembelihannya halal, hukum asal. Tapi kalau secara umum hukum sembelihan, ya, karena harus bersyarat. Syaratnya harus muslim atau ahli kitab, menyebut nama Allah, mengalirkan darah. Kan ada orang sekarang membunuh hewan. Saya di Papua beberapa bulan, tetangga itu orang Papua, kalau mau makan anjing digetok palanya, Pak. Kuik kuik, wah ini mau makan ini sudah nih. Kuik kuik anjing. Dan subhanallah, ya, kalau Islam agama yang indah, harus dialirkan darah. Bisa jadi menyebut nama Allah, namun darah tidak dialirkan, tetap haram. Atau darah dialirkan tapi tidak menyebut nama Allah juga, tetap. Tapi kalau ahli kitab, selama antum enggak dengar dia baca apa, maka halal hukum asalnya. Tapi kalau antum dengar dia nyebut Yesus, antum dengar sendiri, ya haram. Jangankan ahli kitab, hatta orang Islam menyembelih sebut nama mbah misalnya, enggak nyebut nama Allah, orang Islam. Kalau dalam apa namanya madhab jumhur, itu tidak sah sembelihannya. Nanti akan kita bahas di poinnya insyaallah. Taib, dalil yang kedua para jemaah, yaitu surah Al-A'raf ayat 32. Ya. Allah mengatakan kul man harama zinatallahi lati akhrajal ibadihi wattayyibat minar rizq. Kata Allah, katakan Muhammad, siapa yang berani larang-larang? Siapa yang berani mengharamkan yang Allah sudah halalkan untuk hamba-hambanya? Yakni tidak boleh sembarangan mengharam-haramkan sesuatu dalam urusan dunia. Maka kalau ada orang mengatakan rokok halal, jangan ditanya dalilnya. Kan hukum asal rokok adalah apa? Hukum asal rokok karena masalah keduniaan. Hukum asalnya halal. Yang ditanya dalil yang berani coba-coba mengharamkan rokok, apalagi yang memakruhkan rokok. Kalau yang memakruhkan rokok itu harus dua dalilnya. Jadi kalau makruh itu dua dalil, jemaah. Satu dalil larangannya, yang kedua dalil yang memalingkan dari larangan tadi. Karena makruh itu adalah sebuah hukum yang asalnya haram, lalu ada dalil yang memalingkan menjadi makruh. Jadi makruh itu butuh dua dalil. Ya, contoh misalnya minum sambil berdiri haram. Tapi ternyata hukum ini berubah menjadi makruh. Kenapa? Karena Nabi melarang, tapi Nabi pun mempraktekkan pernah minum sambil berdiri. Para sahabat makan minum pernah sambil jalan. Menunjukkan bahwa larangan ini tidak sampai, larangan itu tidak sampai haram. Tapi makruh. Abdolnya muslim minum makan sambil duduk. Tapi bukan berarti haram. Ya, taib. Demikian pula Al-An'am 119 para jemaah. Ya. Taib. Ada sebuah hadis dari Nabi dalam masalah ini. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengharam-haramkan sesuatu, ya, termasuk makanan. Inna adhamal muslimin fil muslimina jurman. Sesungguhnya di antara kesalahan besar kaum muslimin di tengah-tengah komunitasnya adalah man sa'ala an syai'in lam yuharrim 'alal muslimin fa hurim 'alaihi min ajli mas'alatah. Au min ajli mas'alatihi, yaitu ketika dia tanya sesuatu yang asalnya adalah halal, namun dengan sebab pertanyaan dia menjadi diharamkan akhirnya oleh Allah. Artinya jemaah, kita ini jangan memberatkan diri. Kalau sudah halal walhamdulillah, jangan mencari-cari apa ya, mencari-cari yakni untuk meyakinkan. Jangan. Contoh jemaah, contoh. Kalau Allah sudah halalkan sembelihan ahli kitab,
sembelihan orang Yahudi Nasrani Allah sudah halalkan, kita tidak usah cari-cari. Misalnya anak pengen tahu nih, Yahudi ini Nasrani nyembelinya nyebut nama apa ini? Jangan dulu, lihat dulu mana, dicari pabriknya, dicari tempat sembelihannya. Sudah cuma, kalau sudah itu sembelihan Yahudi Nasrani halal. Hatta orang Islam, kalau sudah halal sudah, tidak usah kita cari-cari. Eh Pak, mohon maaf Pak ya, sampean jualan ayam ini, mohon maaf Pak, cara nyembelihnya gimana Pak? Oh, caranya ya begini. Enggak boleh sudah. Kalau ada orang Islam jualan ayam, sudah jemaah, beli ayamnya jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya sehingga kita tahu, oh ternyata haram toh. Kalau sudah tahu ini kita enggak boleh lagi kan makan ayam itu. Artinya bukan berarti meremehkan, enggak. Jangan mempersulit diri dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan dan halalkan. Selesai. Kalau orang Yahudi, Nasrani atau orang Islam menyembelih sudah, ya. Kecuali antum dengar sendiri dan lihat sendiri sembelihannya tidak sah, ya nasihati dan tidak boleh kita makan dari sembelihannya. Itu. Taib. Jadi ini diantara poin penting para jemaah. Yang ketiga sekarang, kullu taibin minal haywanat fahuwa halalul akal, wa kullu khabith fahuwa haram. Nah ini, setiap yang baik-baik dari hewan, jenis hewan, maka halal. Dan setiap hewan yang khabis, nah kita akan kaji apa hewan-hewan yang khabis. Yang khabis ini yang menjijikan, maka dia haram untuk dimakan. Ini kaedah jemaah. Semua hewan halal dimakan. Iya, kalau yang menjijikan gimana? Contohnya kecoa misalnya, boleh tidak makan kecoa? Jemaah, manusia yang tabiatnya, akalnya sehat, tabiatnya lurus, tidak mungkin ada orang bikin peyek kecoa. Kalau di, Pak, monggo peyeknya Pak. Oh ya, peyek apa ini? Peyek kacang, ya, peyek teri, kan enak jemaah. Peyek kecoa Pak. Kira-kira orang yang akalnya sehat tidak akan menerima. Maka ini kaidah pentingnya. Jadi hewan-hewan yang khaba'is, nah Allah pun dalam surah Al-A'raf ayat 157 sebagai bentuk pengecualian, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan diharamkan yang khaba'is. Yang khaba'is itu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Imam Ibnu Zawji para jemaah menyebutkan al-khaba'is ada tiga pendapat ulama. Imam Ibnu Al-Zawji dalam tafsirnya ya. Yang pertama, annaha al-haram. Yang pertama, maksud ayat Allah mengharamkan yang jelek, maknanya ini yang haram. Jelas ya? Arti yang kedua, khaba'is yani ma kanatil arab tastakhbisuhu wa la ta'kuluhu. Namun ini lemah pendapat ini. Pendapat ini lemah, nanti akan kita sebutkan dalil yang justru menguatkan yang menyelisih pendapat ini. Ya ini katanya buruk itu atau khabis atau jelek itu adalah apa yang dianggap buruk, dianggap menjijikan oleh orang Arab. Jadi tolak ukurnya segala sesuatu yang dianggap jijik oleh orang Arab, jijik ya, maka itu khabis dan itu haram. Nah ini nanti pendapat ini lemah ya. Seperti apa contohnya? Seperti ular, seperti serangga-serangga, ini yang menjijikan, yang dianggap buruk. Lalu yang ketiga, yang dimaksud khabith makanu yastahilunahu minal maita wadam ulamal khinzir, yaitu yang dianggap halal dari bangkai darah dan daging babi, yakni yang dianggap halal padahal itu yang diharamkan oleh Allah. Ini makna khabith menurut Al-Imam Ibn Zawzi. Yang benar jemaah, batasan khabis yang benar adalah setiap yang dianggap jijik oleh manusia manapun, walaupun bukan orang Arab, manusia manapun secara umum ya, secara umum jemaah. Karena kalau namanya lihat personal, lihat satu-satu loh, kalau kita ke daerah timur jemaah, mereka makan ular, makan yang naudzubillah, makan tikus, macam-macam, kucing juga dimakan. Bukan personal kaum, enggak, secara umum manusiawi, secara umum menganggap jijik, maka itu haram. Nah apa contohnya? Banyak para jemaah.
seperti ya itu tadi, kecoa ya, seperti hasyarat, serangga-serangga. Serangga termasuk serangga itu ya, termasuk serangga itu contohnya termasuk kayak cacing-cacing gitu juga. Maka nanti cacing juga akan dibahas oleh para ulama kita. Kalau menurut mazhab Syafi'i, cacing, binatang, serangga yang bermanfaat ya, itu boleh, boleh dijual belikan. Namun wallahu alam, pendapat yang kuat, kalau itu diharamkan maka tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Baik. Nah, kaidah yang ketiga ini jemaah, kita akan kaji sekarang sebagai dalil disambung dengan kaidah yang keempat. Yang justru kaidah keempat ini menguatkan kaidah sebelumnya, yaitu apa? La silata baina tahrimil haywanat wa baina ma yastakhbithul arab. Tidak ada hubungan antara haramnya suatu hewan dengan yang dianggap jijik oleh orang Arab. Ini tidak setiap hewan yang dianggap jijik oleh orang Arab harus dihukumi haram hewan tersebut. Makanya tadi diantara kaul kata Imam bin Zawji bahwa yang dimaksud khabis setiap yang dianggap jijik oleh orang mana? Arab. Ternyata ini lemah. Buktinya hadis Bukhari menunjukkan hal ini, yaitu Nabi ketika dijamu ya di rumah beliau, di salah seorang rumah istrinya yaitu Maimunah. Maimunah ini para jemaah, dia bibinya Khalid ibn Walid dan bibinya Ibnu Abbas. Jadi ibunya Khalid, ibunya Ibnu Abbas dengan Maimunah itu adik kakak bertiga ini. Gitu. Maka Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid bibi kepada Maimunah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dihidangkanlah di situ para jemaah dhabbin mahnudin. Dhab yang diguling. Dhab itu namanya kadal gurun. Kadrun. Ya Wahabi itu, antum Wahabi. Kadal gurun dhab itu. Dan dia bukan biawak, maaf. Dia bukan biawak. Jadi kalau biawak haram jemaah ya. Biawak haram. Karena termasuk di antara khabis. Adapun kalau dhab dia tidak, makanya dhab itu makanya juga termasuk makan rumput-rumput gurun istilahnya. Rumput-rumput kering gurun. Dhab. Tapi persis bentuknya memang biawak. Bentuknya tapi bukan biawak. Dihidangkanlah jemaah. Kalau kita kambing guling, kalau ini dhab guling. Ya, mahnud. Yani yang kayak dibakar itu di mahnud itu yang dipanaskan dengan uap gitu jemaah. Open semacam itu ya. Itu Masya Allah enak sekali dan empuk sekali. Itu di Saudi itu, kalau kambing itu ada misalnya 6-7 kambing dikubur dari berjam-jam lama sekali, itu nanti pas dibuka itu Masya Allah sudah apa matang gitu. Itu namanya hanid. Dihidangkan. Lalu fa'awa ilaihi Rasul SAW biyadihi. Nabi mengambil itu makanan. Lalu sebagian istri mengatakan, akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an yakula. Beritahu Nabi, katanya, beliau mau makan apa itu. Beritahu Nabi itu daging apa. Nabi enggak tahu itu daging apa aja, Mas. Nabi itu enggak tahu daging apa itu. Menunjukkan karena Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib secara mutlak, kan tidak, karena Nabi tahu hal-hal gaib itu ketika diberitahu secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau secara mutlak Nabi tahu gaib, tidak, buktinya Nabi tidak tahu ini daging apa. Lalu Nabi tanya dia, daging apa itu, kata Nabi. Maka dikatakan, huwa dhabbu ya Rasulullah. Dia dhab, semacam biawak tadi. Dia kadal gurun ya Rasulullah. Maka farafa yadahu. Enggak jadi Nabi. Enggak jadi. Loh, siapa namanya? Khalid bin Walid, cerdas dia. Dia tanya, haramun huwa ya Rasulullah? Apakah dia haram ya Rasulullah? Kata Nabi, la. Nah, lihat. Tidak, dia tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi. Namun dhab ini di kampung saya, kata Nabi, enggak ada. Fa ajiduni a'afuhu, maka saya jijik. Saya tidak mengharamkan, namun saya jijik dengan dhab ini. Di kampung, yakni kampung saya enggak ada, saya enggak terbiasa. Ada orang, saya jemaah. Saya sampai sekarang, sampai detik ini jemaah ya, belum pernah makan daging-daging yang alot-alot saya. Merasa jijik saja dengan daging itu. Yang alot-alot saya enggak pernah.
bebek enggak pernah, ayam kampung enggak pernah, kambing pernah. Kalau kambing saya di Saudi karena dagingnya empuk ya, Pak. Tapi daging di Indonesia enggak pernah makan saya, daging sampai sekarang. Dan saya bernadar, ya Allah, kalau saya bisa doyan makan daging kambing, saya nadar mau nyembelih satu kambing ekor, satu ekor kambing. Tapi belum. Hatta kebuli kalau ada daging kambing sama ayam, saya pilih yang ayamnya cuma. Maka kemarin ada panitia Ustaz, nanti habis ngaji di mana itu? Besok. Besok ya. Ustaz, nanti makan daging kebuli. Oh, maaf, saya enggak makan daging kambing. Enggak apa-apa Ustaz, ayamnya ada. Oh, siap. Kalau ada ayam siap. Jijik bukan berarti harus mengharamkan cuma. Makanya saya jangankan kodok, jangankan kuda, kelinci. Saya sekarang ikan, ayam pun yang saya kalau beli ayam mesti ayam yang empuk-empuk saja cuma. Jadi memang tidak bisa. Jadi merasa alot itu merasa tidak bisa makan. Atau mungkin walau alam cara masaknya juga pengaruh cuma ya. Maka aneh saya orang Saudi makan kambing tiap hari itu biar mereka aman-aman saja dari darah tinggi dari kolesterol, tapi di Indonesia katanya mau makan daging kayak ketakutan itu jemaah. Karena mungkin bumbunya itu mungkin masalah. Di kita kan dijadikan gulai jemaah. Gulai makan dua suap ya kelenger ngene jemaah, geblak jemaah. Coba masaknya diolah yang baik, insyaallah berkah. Saya pengen sekali makan kambing itu karena kambing daging yang barokah jemaah. Kambing hewan yang berkah. Coba lihat akekah, tidak sapi tapi kambing. Berkurban pun yang abdol para jemaah, kalau patungan sapi yang abdol, kambing yang besar itu yang abdol. Jadi kambing ini berkah. Makanya Nabi bolehkan sholat di kandang kambing, Nabi haramkan sholat di kandang unta karena kambing berkah. Lihat para nabi semuanya menggembala kambing, semua para nabi gembala kambing jemaah. Kambing berkah. Saya pengen sekali makan daging kambing, cuman ya qadarullah sampai sekarang belum bisa. Taib. Jadi Nabi di sini menganggap jijik dhab, namun beliau tidak mengharamkan. Ya, baik. Jadi tolak ukur disebut jijik bukan bangsa Arab. Ini Nabi loh, Arab tulen sudah, tapi bukan patokan. Maka Khalid bin Walid mengambil, memotong dhab tersebut dan memakannya. Lalu kata Khalid, wa Rasulullah SAW yandur ilayya, dan Nabi hanya melihat saya. Tandanya Nabi apa? Kalau Nabi melihat, mendiamkan, setuju. Ini namanya sunnah takririyah namanya. Ya, kepersetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut jemaah. Al-qaidah al-khamisah. Qaidah yang kelima. Kullu dhinabin min as-siba. Setiap binatang buas yang bertaring dari binatang darat maksudnya ya. Karena kalau binatang yang bertaring kalau di lautan termasuk yang namanya apa? Hiu itu halal. Ya. Termasuk buaya kalau di laut, kecuali buaya darat. Dan enggak ada buaya darat, sebenarnya enggak ada buaya darat, cuma budaya buaya darat hanya ada pada istilah emak-emak. Ngomong pada suaminya, kamu buaya darat, Mas, katanya gitu. Jadi enggak ada istilah buaya, semuanya binatang air termasuk. Maka insyaallah pendapat yang kuat, ada khilaf ulama, pendapat yang kuat buaya halal dimakan. Namun hati-hati sebelum antum makan, antum dimakan duluan sama buaya. Tapi istilahnya buaya itu adalah di air. Beda dengan bebek. Kalau bebek walaupun suka berenang, tapi dia binatang darat kalau bebek, maka haram bangkainya bebek. Tapi kalau bangkai binatang laut, maka dihalalkan. Nanti akan kaidah berikutnya kita akan dapat insyaallah. Taib, fahuwa muharramul akli. Maka setiap binatang yang bertaring dari binatang buas haram dikonsumsi. Nah disinilah para jemaah, di Quran tidak ada pengharaman anjing, di Quran tidak ada pengharaman harimau, tapi adanya di dalam hadis. Kata Nabi SAW, kullu dhinabin minasiba fa'aklu haram. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya haram. Baik, kita lanjut dengan kaidah berikut di sini yang masih ada kaitan, yaitu kullu dhimakhlabin min at-tayr fa huwa muharramul akil. Setiap burung yang memiliki cakar, yang memangsa dengan cakarnya, maka haram dimakan. Setiap burung apa saja? Bangau, para jemaah,
bango haram tapi bukan karena yang memiliki cakar. Bango tidak punya cakar, ya. Bangau itu haram karena dia memakan bangkai atau memakan yang najis. Jadi akan ada babnya nanti, bab apa hewan yang makan najis, bagaimana kalau kita mau makan secara halal, ada caranya nanti insyaallah kita akan kaji. Taib. Jadi burung apa contohnya perjamaah di sini? Ya. Nah, setiap burung elang perjamaah. Ya. Setiap burung contohnya elang, ya. Dan yang semisal. Jadi ayam mencakar juga, cuman ayam itu mencakar hanya sesekali saja. Adapun seharinya dia apa namanya? Dia bukan dengan cakaran. Dia hanya matuk biasa kalau ayam. Ya, jadi ayam tidak pernah mencakar seperti elang. Taib. Kaidah yang ketujuh. Kullu ma umira bi qatlihi min al haywanat fa innahu haramul akl haramu aklihi ala qawli sahih. Setiap binatang yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh. Setiap binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, maka dia haram untuk dikonsumsi. Dalam sebuah hadis ada 5 jenis binatang para jemaah. Perhatikan ini. Ada 5 jenis binatang kata Nabi, yuktalna fil hilli wal haram. Dibunuh baik di tanah suci Mekah ataupun di tanah halal dimanapun. 5 binatang ini walaupun sedang ihram, 5 binatang ini dapat bunuh, tidak melanggar larangan ihram. Apa yang 5 ini para jemaah? Yang pertama al-hayyah, ular. Berarti ular haram, apapun bentuk ular, apapun bentuk ular. Wal gurab, burung gagak, haram dimakan. Wal abqa, ya, atau gurab al abqa, jenisnya yakni burung gagak yang jenis tertentu, ya. Al abqa itu salah satu bentuk atau jenis dari burung gagak. Wal fa'rah, tikus, tikus apapun bentuknya cuma. Wal kalbul ukur, dan anjing yang galak, ya. Wal hudaya, dan juga burung elang. Elang tadi sudah dijelaskan. Nah, dalam hadis ini binatang semua ini boleh dibunuh di dalam kondisi apapun. Demikian pula Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak, termasuk sejenisnya adalah juga tokek cuma. Nabi memerintahkan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, amara biqatlil wazagi wasammahu fuwaisiqa. Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak. Maka antum, membunuh cicak itu ibadah cuma. Karena ini kan melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menyebut cicak itu fuwaisiq. Fuwaisiq itu penjahat kecil. Fuwaisiq itu. Dan subhanallah jemaah, yang paling ngenes ya jemaah, ada sayur jangan yang siap dihidangkan, cicak masuk ngompol di situ. Oh, sudah jemaah. Udah itu buang semua. Ya. Ini musibah, makanya Nabi memberikan janji ganjaran pahala dengan pahala yang besar bagi yang membunuh cicak. Maka mari jemaah, tahajud tidak pernah, sedekah yo jarang-jarang, mbo yang membunuh cicak dapat pahala aja jemaah. Membunuh cicak, man qatala wazagan. Siapa yang membunuh cicak fi awali dzarfatin, di pukulan pertama mati, di lemparan pertama mati, di pukulan pertama mati, kutibat lahu mi'atu hasanah, dicatat 100 pahala. Yang lemparan pertama mati. Namun yang di lemparan kedua, ya, maka di bawah 100 kebaikannya, lebih sedikit. Di lemparan ketiga baru mati, tambah kurang pahalanya. Maka antum beli apa tuh pada panah cecak itu, ya, apa? Ketepel, iya. Beli, termasuk toke, karena itu dengan sejenis binatang. Dan ada hikmah yang lain. Kenapa cicak? Kok kita harus membenci cicak? Kenapa kita harus membenci cicak selain memang binatang yang mengganggu? Juga cicak itu binatang yang kurang ajar. Apa kurang ajarnya? Binatang cicak itu adalah binatang yang durhaka. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, semua binatang berusaha untuk memadamkan api.
karena membela Nabi Ibrahim. Semua binatang kecuali cicak malah niup-niup api supaya besar. Itu cicak, kata Nabi, kana yanfuhu ala Ibrahim. Cicak ikut membantu meniup api agar Nabi Ibrahim dibakar. Nah, maka Aisyah, jemaah, Aisyah ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah, itu di rumahnya punya panah, punya panah. Lalu ada sahabatnya tanya, untuk apa wahai Ummul Mukminin? Yani matasna'ina bihadar rumh. Untuk apa ada anak panah ini di rumahmu? Kata Aisyah, naqtulu bihil auzaq, untuk memanah cecak. Lu kenapa? Ditanya Aisyah, kenapa cecak kok dipanah dibunuh? Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarana, karena Nabi mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api tidak ada dabbah ila tudfi'un nar anhu. Tidak ada binatang melata pun di muka bumi kecuali berusaha memadamkan api. Ghairul wazak, kecuali cecak, malah kana yanfuhu alaih, malah niup-niup supaya apinya tambah besar. Maka Nabi memerintahkan, seolah kan karena sebab itu ya, Nabi memerintahkan biqatlihi, untuk membunuh cecak. Dan hadis ini sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Maka termasuk jemaah ya, ular, ya, termasuk. Tapi kalau kucing, haramnya makan kucing, karena termasuk jenis binatang-binatang buas yang bertaring. Baik. Kemudian para jemaah, kaidah yang ke-8. Wis rada terang iki, wis masuk ta anu syuruk. Hah? Wis iki terakhir ya? Hah? Dewe bisa. Ayo wis tak singkat yang ngono. Baik. Kaidah yang ke-8. 8. Kullu haiwan nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlihi fa inna muharramu aklihi. Setiap, kalau tadi yang diperintah di tadi dibunuh, sekarang yang dilarang dibunuh. Setiap hewan yang dilarang dibunuh oleh Nabi, dilarang dibunuh. Setiap Nabi melarang membunuh hewan, maka hewan itu pun diharamkan dimakan. Ya. Nah, contohnya apa cuma? Dalam hadis Ibnu Majah ada 4 jenis yang disebut. Nabi melarang memakan Nabi melarang membunuh 4 hewan. Satu an-namlah. Semut. Jadi semut itu jenengan kalau merasa terganggu ya tidak usah dibunuh, diusir saja. Tapi kalau mengganggu boleh dibunuh, ya. Tapi membunuh semut yang ganggu saja, karena seorang nabi dulu pernah dia diganggu oleh semut, langsung dia membakar seluruh rumah semut. Maka Allah pun murka, Allah pun marah. Ini kenapa yang ganggu satu semut kok yang dibunuh semua semut? Jadi semut itu kalaupun mengganggu ya yang mengganggu saja, dibiarkan. Karena semut kadang kalau anda ganggu biarkan saja. Atau kalau ada pengusirnya, ada misalnya kapur ajaib supaya tidak masuk, tidak masalah, pakai. Ya. Yang kedua nahlah, lebah. Yang ketiga luhudhud, burung hudhud. Burung hudhud kalau saya di Saudi banyak, saya sering lihat di Saudi banyak, di Arab. Kalau di Indonesia saya belum lihat, kecuali enggak ada di Saudi. Taib, wasurat dan burung surat. Taib. Kemudian yang dilarang juga, Nabi melarang difda, katak. Pernah seorang tabib di zaman Nabi minta izin bahwa katak ini bisa menyembuhkan, ya, dijadikan obat jemaah. Fanahahu, Nabi melarangnya, gak boleh. Fanahu an qatliha, Nabi melarang untuk membunuh katak. Apa hikmahnya jemaah? Hikmahnya adalah katak ini, kata Nabi, la taqtulu ad-dufadi'a, jangan kalian membunuh katak. Fa inna naqiqaha tasbih, karena suaranya katak itu tasbih. Naqiq itu suara apa? Katak itu kalau suara, kalau katak ngomong apa kan jawab? Mengapa? Iya, mengapa? Kalau ayam berkokok, kalau katak berapa? Ngorek. Ya wis. Antum bahasa antum itu mengorek, wis. Jadi tasbih dia. Demikian pula wala taqtulul khuffash, jangan kalian membunuh kelelawar. Berarti sate kelelawar yang banyak di Banyuwangi dan makanan kodok itu banyak di Purwodadi. Saya kalau lewat Purwodadi itu banyak makanan suike.
itu muslimin dan yang dagang mohon untuk mendengarkan, hindari menjualnya, karena itu yang diharamkan dalam syariat. Nah, jadi kelelawar dan katak diharamkan. Adapun kalau kelelawar apa jemaah? Kalau kelelawar, dia meminta kepada Allah untuk membela Baitul Maqdis. Kata kelelawar, dia mengatakan, ya Rabbi salitni alal bahar hatta ugriqahum. Yani, kata kelelawar, ya Allah, berilah aku kuasa kepada lautan untuk aku tenggelamkan itu orang-orang Yahudi yang merusak Baitul Maqdis. Nah, ini apa namanya, binatang saja punya girah para jemaah, ya, punya girah kepada Islam, kepada agama. Taib. Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan apa sebab pengharaman binatang seperti ini. Sebabnya dua jemaah. Yang pertama, bisa jadi karena memang mengandung bahaya. Jadi kenapa Nabi haramkan makanan atau hewan ini dan itu, syariat mengharamkan ini dan itu? Sebab pertama karena mengandung apa? Bahaya. Sebab yang kedua, karena terhormatnya binatang itu. Nabi melarang membunuh katak tadi. Kenapa? Karena terhormatnya katak. Karena katak suka apa? Suka tasbih kepada Allah. Kalau katak saja dihormati oleh Allah karena sebab bertasbih kepada Allah, bagaimana kalau manusia, Bani Adam, yang mereka makhluk yang paling afdal di antara makhluk Allah di muka bumi, tentu lebih afdal, lebih mulia lagi para jemaah. Maka demikian ya, pengharaman tersebut. Maka imma li hurmatin fi nafsi kal adami. Bisa jadi karena kehormatan binatang tersebut seperti kehormatannya Bani Adam. Taib. Terus kita lanjut jemaah. Ini kaidah yang penting. Yang ke-9. Kullu haywan ya'ishu fil bahr fa huwa halal. Setiap hewan, bukan ikan, bukan. Setiap hewan yang hidup di laut maka halal, baik hidup ataupun bangkainya. Masya Allah berjemaah. Allah dalam Quran melarang bangkai, seluruh bangkai berarti umum. Namun ternyata ada hadis yang menghususkan bangkai yang halal. Itu bangkai apa? Bangkai laut dan bangkai apa? Belalang. Ya. Jadi ini sebuah kekhususan. Sebab pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna narkabul bahr, ya Rasul, kami mengendarai atau kami naik kapal berlayar di lautan. Wa nahmilu ma'nal qalila minal ma, dan kita bawa sedikit air, ya Rasul. Apa boleh? Fa inna tawaddana bi atashna, kalau kita wudu dengan air bekal kami nanti kami kehausan bisa minum. Tapi kalau kami wudu dari air laut apa boleh? Apa suci? Kata Nabi, laut itu at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Laut itu airnya suci, bangkainya halal. Maka dua bangkai dihalalkan dan dua darah dihalalkan. Dua bangkai dihalalkan, bangkai laut dan bangkai jarad, ya, bangkai belalang. Dan dua darah apa? Yang pertama al-kabid, yang kedua at-tihal, hati dan limpa. Itu kan sebenarnya darah, tapi darah yang dihalalkan. Berarti darah yang haram itu yang mengalir, jemaah. Kalau darah mengalir lalu dibekukan, apa namanya? Hah? Nah itu, diharamkan. Darah yang mengalir, walaupun dibekukan. Taib, jadi sesuatu yang ada di lautan sudah dianggap disembelih, sudah dianggap halal. Tapi tergantung, kalau binatang laut butuh disembelih, harus disembelih. Kalau tidak butuh, maka tidak perlu disembelih. Semua yang di laut, jemaah, babi laut, anjing laut, kuda laut, bahkan termasuk putri duyung pun dihalalkan. Karena di laut, cuma. Dan ada dibahas oleh para ulama, itu namanya mana nama itu? Ma'ul bahar. Apa? Insanul bahar. Manusia ikan. Ya, ini sebenarnya ikan dia, cuma. Ikan sebenarnya hanya mirip manusia. Kata Syekh Fauzan, kalau ada ikan yang mirip manusia itu maka halal. Ya, bangkainya hidup matinya halal. Taib, termasuk para jamaah, termasuk apa? Termasuk buaya tadi yang saya sebutkan ya. Jadi buaya, makanya kalau buaya karena dihalalkan, kulitnya boleh dipakai untuk pakaian, kulit buaya. Adapun kulit binatang buas yang diharamkan, maka tidak diperbolehkan.
seperti kulit ular, kulit harimau dan semisal untuk dompet, baju, jaket, tapi kulit buaya masih diperbolehkan. Kaidah yang ke-10 para jemaah. La yajuz aklu kulli haywan aw tayrin yaqulu al-jayfu wa najasat. Tidak boleh memakan semua hewan atau burung yang memakan bangkai, maka bangau di sini kaidahnya. Baik. Bagaimana kita mau mengkonsumsi hewan yang memakan najis atau bangkai seperti ini? Kita sebutkan dulu bahwa dalil yang menjadi dasar atas kaidah ini adalah Nabi bersabda atau Nabi melarang memakan al-jalalah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam aklil jalalah wa albaniha. Nabi melarang makan daging yang hewannya memakan bangkai najis dan meminum susu hewan yang dia memakan makanan najis. Maksudnya memakan najis yang menjadi makanan pokoknya, termasuk lele jemaah. Kalau lele ditanam di tempat buang tinja, maka lele termasuk jalalah, termasuk. Kalau ayam terkadang makan yang najis juga, ayam kita, tapi tidak tiap hari atau maksudnya tidak terus-terusan, maka kalau ayam termasuk binatang yang halal. Ini yang konsumsinya seterusnya itu. Nah, bagaimana caranya? Disterilkan, boleh. Jadi disterilkan 3 hari misalnya. Kalau lele disimpan dulu di tempat yang bersih 3 hari, dikasih makan dengan yang halal, maka nanti diperbolehkan. Demikian pula jika misalnya kambing atau sapi, maka disterilkan dari memakan yang haram tadi. Demikian. Kaidah yang ke-11 sama. Setiap hasyarat, setiap serangga, hewan kecil yang hidup di darat, maka haram dimakan kecuali yang dikecualikan oleh nas. Ya. Contoh hasyarat seperti dzubab, lalat. Tidak boleh makan lalat cuma. Wal ba'ud, nyamuk. Was sarasir. Sarasir seperti jangkrik. Jangkrik. Ini bahasa Surabaya. Jangkrik. Sarasir. Maka mungkin supaya lebih sopan orang Surabaya ngomongnya, ya sarasir. Sarasir gitu kan. Jangkrik. Dud. Ulat, ya. Wa barghus, al barghus kecoa. Wal khunfasa kutu. Masyaallah jemaah. Ini semua ini masih ada kita yang doyan ini jemaah. Dan yang lain yang semisal ya jemaah. Termasuk kroto. Ini haram dikonsumsi berjemaah. Taib. Kalau ini haram dikonsumsi berarti haram dijual. Kalau haram dikonsumsi berarti haram dijual belikan. Maka sebagian ulama memang ada yang membolehkan serangga kalau ada yang bermanfaat para jemaah. Ya. Seperti madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i membolehkan menjual belikan, bukan memakan maksudnya. Menjual belikan cacing, lintah, karena ada manfaatnya. Cacing untuk mancing, lintah untuk nyedot darah, pengobatan terapi misalnya, dibolehkan dalam madhab Syafi'i. Namun madhab jumhur mayoritas tetap tidak membolehkan, karena walaupun ada manfaat, namun kecil kemanfaatan itu bagi manusia. Ya, maka termasuk kroto cuma. Kroto jangan dijual belikan. Boleh memberi pakan burung jangkrik, boleh. Boleh memberi pakan burung kroto, boleh. Tapi jangan beli. Golek dewe. Ngingu dewe boleh. Iya. Cuma jual beli yang tidak boleh. Ya. Taib. Ibnu Rajab mengatakan, wa amma baqiyatul haywanat allati la tukal. Adapun binatang-binatang lain yang tidak halal dimakan, famanafa'a fi kal hasarat, dan ada yang bermanfaat seperti serangga wanafia dan yang lainnya, maka tetap la yajuz bai'uhu, tetap tidak boleh jual belikan. Adapun wa yudzkar min naf'in fi ba'dihi, adapun disebutkan ada manfaat pada sebagiannya, fa innahu qalil, maka manfaat itu sedikit kata beliau. Maka fala yakun mubihan lil bai', tetap enggak boleh jual belikan. Apa dalilnya? Nabi tidak membolehkan menjual belikan bangkai. Padahal bangkai memang haram dimakan bangkai itu. Tapi kan boleh memanfaatkan bangkai, boleh jemaah. Jenengan butuh bangkai untuk bukan dimakan, boleh, tapi jangan beli. Jenengan butuh bangkai ayam, silakan ambil. Bukan untuk dimakan, untuk apa? Ya sembarang wis jenengan untuk apa? Manfaat. Jadi boleh memanfaatkan bangkai dengan tidak memakan bangkai, namun jangan menjual belikan bangkai tersebut.
Jelas jemaah? Nabi SAW tetap tidak memperbolehkan kepada sahabat yang menggunakan lemak, apa, bangkai lemaknya. Tetap Nabi melarang untuk menjual belikannya. Maka kalau ada orang misalnya punya perusahaan ayam, mati semua ayamnya, maka jangan dijual. Mati ayam, jangan dijual. Tapi boleh dikasih kepada orang, dan orang, apa istilahnya, boleh menerima itu dengan mungkin membayar, apa ya, ongkos kirim, upah dan semisal, dibolehkan. Tapi jangan dijual ayam sekian, enggak. Misalnya, oh, ayam mau kiriman ke aku, nanti tak, ongkosnya tak bayar. Nah, itu boleh cuma. Piro ongkosnya sekian, boleh. Ya. Tapi kalau piro perpotong ayam mewis karena bangkai di diskon 50%, oh, enggak boleh seperti itu. Ya. Taib. Cacing juga termasuk cuma, ya. Cacing. Kalau untuk obat gimana? Sekarang ada cacing untuk mah, apa? Buat mah apa namanya? Cacing untuk tipes, ya. Cuma kalau memang tipes sudah enggak ada obat, boleh. Karena walaupun haram, boleh kalau sudah enggak ada lagi obat. Tapi kalau tipes masih ada yang lain, kenapa harus cacing? Dan cacing ada lagi semut Jepang, ya, Maya. Itu juga obat katanya. Semut Jepang itu kan bukan semut, ya, Maya. Bukan. Iya kan? Tapi kalau masuk hasyarat yang lain, tapi jangan dikelompokkan semut. Babi laut bukan babi. Apa hukum makan babi? Boleh, babi laut. Nek babi darat ya enggak boleh, haram. Babi laut, karena babi laut bukan babi. Taib. Bekicotnya mah. Bekicot halal. Ya, karena dia hukum asal binatang halal. Bekicot, apalagi kepiting, penyu, apa penyu? Kata apa yang punya rumah tuh? Kura-kura. Ya, cuma hukum asal kalau enggak ada larangan. Coba nanti antum sudah ngaji kaidah tadi. Masuk ke mana itu? Kalau kita mengharamkan masuknya ke mana gitu, cuma. Kalau tidak ada ya berarti halal. Bisa enak kaidahnya. Enak. Orang Tulungagung suka ulat apa namanya? Ulat jati. Itu masuk ke mana itu? Kalau enggak ya halal berarti. Kalau jiji enggak ji, ha? Iya, wong seraru, siraru, istri saya orang Tulungagung. Itu subhanallah, asal tak larang, dulunya katanya suka. Dulunya suka siraru, digepri dan peye, dimakan di botol dan semisalnya. Ada lagi botol apa tadi yang dihalam dilarang dibunuh? Botol apa? Tawon, ya jemaah. Jangan jemaah, sih ada yang botol teri lah enak, jemaah, botol telur, botol ayam lah enak, botol pindang apa gitu. Ya. Yeah. Taib. Terus kaidah yang ke berapa? 12. Baik. Kaidah yang ke-12. Matawallada minal haywanati baina ma'kul wa ghairi ma'kul fa huwa haramul akil. Binatang yang terlahir hasil perkawinan dari binatang haram dan binatang halal, maka anaknya ini adalah haram. Babi kawin sama kuda. Ojo, terlalu jauh. Babi kawin sama kambing misalnya, hasil anaknya nanti haram. Ya, tapi keledai kawin sama kuda, punya anak namanya bigol. Bigol itu anak percampuran antara keledai dan kuda. Nah sekarang apa hukum bigol? Boleh dimakan tidak? Sekarang lihat kuda apa hukumnya? Halal kuda. Kuda halal cuma. Tapi keledai apa hukumnya? Tergantung. Kalau himarul wahsyi, kalau keledai liar hukumnya halal. Keledai yang liar, ya. Kalau keledai yang al-ahli, keledai piaraan, haram. Maka bigol ini tergantung peranakan keledainya, keledai apa. Kalau keledai liar berarti bigolnya halal. Saya kira jelas kalau ini, ya. Baik, kaidah berikut cuma. Kullu najisin haram. Ah, ini kaidah yang penting. Setiap yang najis haram dikonsumsi. Air kencing najis enggak? Haram berobat dengan air kencing selama ada obat yang lain. Nah, dan tidak setiap yang haram itu najis. Tidak setiap yang haram najis. Khamr haram, tapi tidak najis, jemaah. Tidak najis. Jadi banyak di antara kita yang menajiskan
sesuatu yang diharamkan. Padahal dalil sesuatu najis itu harus ada nas tegas dari Quran atau dari As-Sunnah. Tidak boleh kita menajiskan sesuatu. Makanya sesuatu najis pasti haram. Sesuatu yang najis pasti haram. Maka air kencing, jemaah. Binatang, setiap binatang yang halal dimakan, air kencingnya suci. Air kencing kuda, kuda, air kencing unta, air kencing sapi, kambing, air kencing itu suci. Kotor iya. Kotor iya, tapi suci. Nah, tidak setiap yang najis, tidak setiap yang suci. Tidak setiap yang kotor harus, tidak setiap yang kotor harus, tapi setiap yang najis pasti. Nah, ini juga kaidah. Jelas ya? Kalau air kencing anjing, babi, air kencing cicak, kotoran cicak, najis. Karena haram dimakan binatangnya. Jelas ya, Mbak ya? Air kencingnya kucing. Gimana ya, Mbak? Kemarin sempat heboh. Dulu, kemarin. Kucing. Lihat kucing bagaimana. Yang suci itu air liurnya. Air liur kucing. Suci. Tidak perlu dicuci. Walau bahkan makan, tidak masalah. Makanan kita, air wudhu kita, tidak masalah. Namun kalau air kencingnya tetap najis. Nah sekarang masalah ini penting, berjemaah. Mana dalil yang menunjukkan, ya, yang menunjukkan bahwa terhadap kaidah ini setiap yang najis adalah haram untuk dikonsumsi. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surah apa ini? Ketika qul ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'umuhu ila ayyakunna maitatan, katakan aku tidak mendapati apa yang Allah wahyukan kepadaku yang diharamkan dari makanan-makanan kecuali bangkai darah yang mengalir atau daging babi. Fa innahu rijsun. Nah ini dia dalilnya. Karena semua itu adalah rijis. Rijis yakni najis. Jadi sebab sesuatu diharamkan karena najis. Berarti setiap yang najis itu adalah haram. Maka racun tikus, jemaah, haram tidak dimakan? Racun tikus haram karena dia memudaratkan, mematikan. Namun racun itu apakah najis? Nah. Khamr haram, najis? Tidak. Ya. Tapi adapun daging babi, maka ada dalil. Jadi kalau ada dalil bahwa ini najis bukan karena haramnya, tapi karena ada dalilnya kalau itu najis, gitu loh, jemaah. Ya. Tayib. Namun kaidah ini penting supaya jangan sampai kita menajiskan sesuatu karena sebab diharamkan. Baik. Terakhir, kaidah yang terakhir. Yajuzu aklul haywanati al-muharrama fi halil itirar indal khawfi minal halak. Ini penting. Yani boleh memakan hewan yang haram ketika kondisi darurat apabila dikhawatirkan membinasakan atau khawatir kita akan binasa, akan mati. Namun ini bersyarat, jemaah. Dalilnya dulu ini surah Al-Maidah ayat 3. Dalilnya pemanitura fi mahmasatin ghaira mutajanifin lihim fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau memang ada darurat, ya, terpaksa karena kelaparan tak sengaja, maka dibolehkan memakan yang haram. Juga surah Al-Baqarah 173, dalil atas kaidah ini. Juga surah Al-An'am 119. Namun jemaah, dua syarat. Perhatikan ini, bolehnya memakan makanan haram dalam rangka darurat, maka boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, annatarra ila hadal muharram bi'ainihi. Artinya, tidak ada lagi obat yang menghilangkan kemudaratan kecuali dengan yang haram ini. Makanya tadi kalau cacing untuk obat tifus, kalau memang tidak ada lagi, ya boleh. Tapi masih banyak obat yang lain, tidak boleh, jemaah. Jadi bolehnya memakan yang haram memang kalau tidak ada yang lain. Terus yang kedua syaratnya, jemaah. Antandan fi ad-darurah. Syarat yang kedua, perkara yang haram ini dipastikan.
bisa menghilangkan kemudaratan. Kalau diduganya kuat tidak menghilangkan, ya tidak boleh. Contoh misalnya jemaah, ada orang kehausan, tidak ada sesuatu kecuali hanya khamr, maka khamr tidak bisa menghilangkan haus. Tapi kalau ada orang tenggorokannya ada pentol bakso, apa namanya, pentol bakso di sini enggak keluar, nyantol. Pentol bakso nyantol, Pak. Enggak bisa napas dia. Enggak keluar, enggak masuk, enggak keluar. Bisa harus didorong, dan enggak ada air yang bisa mendorong kecuali khamr. Kecuali bir. Boleh enggak? Kalau ini boleh karena dipastikan bisa. Tapi ini untuk obat haus ya enggak boleh. Terus ya, Pak, kalau ada yang bisa menghilangkan kemudaratan ini, dua-duanya ada mudarat tapi ada yang lebih ringan, maka harus pilih yang paling ringan. Misalnya lagi di hutan, kelaparan, mati kalau tidak makan, ada babi, lalu ada yang kedua ayam, bangkai ayam. Ada babi hidup atau bangkai ayam, pilih mana jemaah? Bangkai ayam lebih ringan dia, karena ayam kalau hidup, kalau hidup halal, kalau babi hidup mati tetap haram. Kalau babi, atau ada bangkai ayam. Yang kedua, di situ ada singkongnya Bapak Haji Jakaria, kebun singkong Pak Haji, Tonggo Dewe. Pilih mana, Pak? Nyolong haram, bangkai ayam juga haram. Pilih mana? Pilih mana yang mudaratnya paling ringan. Kalau Pak Haji Zakaria orangnya baik, nanti kalaupun ngomong insya Allah diberi, maka makan dulu nanti minta izin boleh. Ya jemaah, daripada makan bangkai ayam, karena dia memilih mudarat yang paling ringan. Demikian berjamaah sekalian ya, beberapa kaedah yang singkat mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikut kita bahas yang lain dari kitab-kitab para ulama. Demikian, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.